Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni sebenarnya aku nak share dengan korang berkaitan dengan satu gua di Perlis yang mana sekarang ni dikenali sebagai Gua Cendrawasih, yang mana dahulunya dikenali sebagai Gua Sami. Orang kampung sekitar sini memang panggil gua tu Gua Sami lah dulu. Jadi sekali ni kita nak berungkai sejarah, yang mana sejarah tahun 90-an dulu kenapa gua ni dikenali sebagai Gua Sami lah. Okay, aku hari ni nak belanja korang jalan-jalan menikmati keindahan sambil-sambil kita merungkai balik sejarah Gua Sami ataupun Gua Cendrawasih di Perlis ni lah. Okay, jangan buang masa guys, let's go. Untuk makluman tem-tem lah, adalah segelintir orang yang datang dating, ada yang apek-apek datang berjoging kat sini. Pengunjung tak berapa ramai lah untuk buat masa sekarang ni. Okay, kita dah sampai ke Gua Cendrawasih. Nak cari tempat parking dulu, tempat parking yang sesuai. Pasan tak kat sembok atas ni. Selamat datang dataran rindu alam. Okay guys, jadi seperti yang kau lihat tu Gua Cendrawasih, dia punya bot. Jadi ini adalah perasmian oleh Menteri Besar Perlis dahulu, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, iaitu 14 Mac 1998. Okay, sekarang ni aku nak jalan masuk ke dalam gua ni. Jadi seperti mana yang anda tahu, yang mana gua ni dulu sebab apa dikenali sebagai Gua Sami. Jadi berkenaan dengan topik ni lah sebenarnya kita nak berbicara kali ni. Okey, mula kita masuk ke dalam ni. Okey, di depan ni seperti korang tengok macam ada apa, tempat letak sesuatu kan. Sebenarnya tempat ni dulu mengikut sekitar tahun 1980-an dulu, sebelum Gua Cendrawasih ni dirasmikan, seorang Sami Siam yang berasal daripada Thailand telah tinggal di dalam gua ni dan bertapa di sinilah. Okey, tujuan Sami Siam ni tinggal di sini sebenarnya dia nak mengubatilah, mengubati pesakit-pesakit yang menghadapi masalah seperti santau dan sebagainya lah, mengikut kepercayaan lah, mengikut kepercayaan kaum Siam, yang mana kaum Siam ni golongan minoriti di Perlis ni. Jadi korang tengok di atas ni seperti ada kelawar, jadi korang layan-layan dulu. Okey, untuk melaman korang, sekitar 1988 sehingga 1996 tempat ni memang agak sunyi, dan tempat ni memang diduduki, didiami oleh Sami Siam tersebut lah. Jadi beliau memang bertapa di sini lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun sebelum gua ni dirasmikan dan diberi nama semula sebagai Gua Cendrawasih. Tempat ni dulu memang hutan semak, memang tidak terjaga pun dulu ni. Aku rasa benda ni tak ramai yang tahu mengenai Gua Cendrawasih ni, dia punya sejarah dulu. Kalau korang search dalam Google pun, aku dah search dah, jadi memang tak ada lah, memang tak ramai pun tahu dia punya sejarah kewujudan Gua Sami yang dahulunya dikenali sebagai Gua Sami. Jadi aku saja nak share pada korang apa yang berlaku sebelum ni. Tapi setelah dirasmikan sekitar yang korang lihat sendiri tadi 1998,
tempat ni dah jadi pusat rekreasi dan memang banyaklah geng-geng orang pelih yang bawa family mai jogging petang-petang dan bawa anak mai jalan-jalan sini sebab dah jadi tempat rekreasi lah lah ni. Jadi untuk maman korang, track jogging dia dia berada di site di sebelah kiri belah sana lah. Jadi aku tak pergi pun belah sana. Tempat ni kalau aku nak bandingkan dia lebih kurang waterfall dekat Pinang lah, dekat Pulau Pinang. Jadi lebih kurang macam tu lah. Dia ada track jogging, ada tempat budak, ada taman permainan kanak-kanak. Jadi memang sesuai untuk korang bawa family datang sini. Okey, ini aku ambil pemandangan dari luar. Jadi korang lihat sendiri, tempat ni dah dibangunkan, dah jadi indah. Memang terbaik kalau korang datang Pelih. Jangan lupa korang datang singgah-singgah sini. Kalau start jam 5, sini memang penuh lah. Depan tu pun ada peniaga jual macam-macam lah. Okey guys, setakat ni dululah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Thank you for watching.